lain kali kalau aku sampai, kau terus datang. Tak payah aku nak panggil. Kata tak? Dah berapa lama aku datang, bunyi jam nak makan kat sini. Dia orang cakap sedap. Ya, cik. Betul, cik. Sini memang sedap, cik. Patin sini. Kata tak? Aku drive berapa jam malam tadi. Memang tak sia-sia, cik, kalau cik datang jauh ke sini, cik. Ya. Jalan berkabus, kau tahu tak? Sikit lagi aku nak accident. Nasib baik aku punya mata ni terang. Apa masakan kau yang terbest kali? Patin tempoyak, eh? Yes, patin tempoyak sini, cik. Patin temeluh? Yes. Macam mana pula patin temeluh ada kat Kelantan ni? Kita memang hemat daripada sini, cik. Memang order-order? Yes, memang order. Apa tak kau cakap macam berlakon lah? Takut. Takut, ya. Nak buat macam ni? Kalau tak sedap, kau jaga, eh? Kau tunggu, aku makan, kau tunggu sini. Baik. Kau bawa semua sini. Baik. Pasal itu patin tiga patin ni. Ini pais patin tempoyak. Yes, ini patin steam tempoyak, patin gulai tempoyak. Yes. Okey, ini adalah etok. Etok. Yeah, etok. Etok ke etak? Etok. Etok. Yes. Macam lokan kecil ya. Okey, patin ni semua daripada temeluh. Betul. Betul. Apa sal barang temeluh kau jual kat Kelantan? Sebab kita nak bawa rasa tu ke Kelantan, bang. Sebab kita temeluh jauh, bang. Ini apa pula ni? Ni sotong hitam telur. Sotong masak hitam, aku tahu lah. Sotong masak hitam. Dia ada telur dalam dia. Sotong masak hitam bertelur. Yes. Sotong masak hitam bertelur, ada telur dalam dia. Dan ini adalah sipun. Sipun sedut, mak. Sipun sedut. Kalau sedut memang terbaik. Kau tak payah cakap aku. Kau pergi ambil pinggan. Kau nak makan sampah. Kau pinggan sampah kat sini. Okey, okay, kita rasa sipun sedut sikit. Tengok. Boy. Apa dia lain macam, ha? Kena sedut kuat sikit. Aku ingat kuasa sedutan aku dah makin kurang. Tapi rempah dia memang sedap. Good. Sedap, eh? Rempah dia memang berantu, kan? Ini boleh pergi jauh. Abang, nah, aku nak makan ikan. Okey, aku nak rasa ikan pais dulu. Okey. Nyawa kau sekarang bergantung kat sini, okey? Nyawa, no, main lagi. Okey, bang. Aku tanya kau, antara patin temeluh dengan Cik Mek Molek Kelate, mana mu pilih? Saya pilih dua-dua. Payah, lama. Dua-dua terbaik. Ha, oh yeah. Mari kat Kelate tak pakai budu, bodoh. Nak pakai juga lah. Ha. Ngorakan. Di Patin House, sedap sehingga menjilat jari. Bukan satu jari. Lima jari. Hanya di Patin House. Berdepan dengan Aeon Mall, Kota Baru. Kelate lah, mari sini. Ha, kepunyaan Wan Julia. Mari ramai-ramai. Lima jari. Sedapnya. Masih terasa lemaknya, melekat di jari.